Hello Sobat Gaskan, welcome to Bali. Back again to channel Juno RDP Information and Holiday Channel. Channel Juno RDP, everyday is holiday. Today hari ini channel Juno RDP akan berbagi informasi, sharing information about Bali in the popular tourism of Canggu Bali in Berawa Beach. Hari ini kita akan bervirtual tour dan jalan-jalan ke kawasan dari Pantai Berawa Canggu Bali. Kita sekarang sudah tiba di depan dari Atlas Beach Pass, beach club yang digadang-gadang terbesar di Asia. Dan ini suasana di kawasan dari Jalan Pantai Berawa, tepat di depan dari Atlas Beach Pass. Ini suasananya Sobat Gaskan. Kita belum pernah ya masuk ke kawasan dari Atlas Beach Pass. Kemungkinan minggu depan ataupun bulan depan kita akan masuk dan mereview suasana Atlas Beach Pass terbaru Sobat Gaskan. Oke, kita akan hari ini melihat suasana di kawasan Pantai Berawa. Gimana sih perkembangan Pantai Berawa setelah dibukanya Atlas Beach Pass? Kita datang ini jam 6:30 malam. Kita akan lihat suasananya di malam hari Pantai Berawa. Karena kawasan Pantai Berawa di malam hari itu cukup terang karena penerangan dari beach club yang ada di kawasan dari Pantai Berawa sendiri seperti Pin, juga Atlas dan ST Tropis. Kita akan lihat suasananya terbaru. Oke, sobatkan yang baru bergabung, baru to join in the channel Juno RDP, don't forget to subscribe, share, like and comment, dan juga kritik dan sarannya. Dan kalau sobatkan mau berkolaborasi, jangan lupa untuk DM di Instagram channel Juno RDP. Oke, kita akan lanjut. Ini kita sudah tiba di depan dari ST Tropis yang berada di kawasan dari Jalan Pantai Berawa. Ini adalah ST Tropis dan VIP Beach Club. Ini suasananya di depan hari ini Sobat Gaskan. Kita akan lanjut lagi. Kita akan melihat suasana di depan dari Pin Beach Club. Suasana Pin Beach Club nampaknya ramai. Ini di depan sana adalah kawasan dari Pin Beach Club. Jadi semakin lama ataupun semakin malam kawasan Beach Club itu ramai-ramai ya di kawasan dari Canggu Bali. Ini di kawasan dari Pin Beach Club itu semakin malam semakin ramai pengunjungnya di kawasan Canggu Bali. Kita akan cari parkir di depan sana. Kita akan masuk dan lihat suasana terbaru, the new update situation about popular tourism in Canggu Bali in the Berawa Beach Canggu Bali. Oke, Sobat Gaskan, kita akan lanjut dan selamat menikmati. Inilah suasana terbaru dari kawasan Canggu Bali, tepat di kawasan dari Pantai Berawa Canggu Bali. Nanti next time ataupun next video kita akan update situasi terbaru di kawasan Pantai Berawa saat sore hari ataupun siang hari. Kita akan update suasananya. Hari ini kita akan lanjut menuju kawasan Pantai Berawa melihat suasananya di malam hari Sobat Gaskan. Oke, ini area parkirnya ya. Ada bule cantik juga yang lagi nongkrong-nongkrong di kawasan dari Jalan Pantai Berawa. Oke, ini suasana parkirnya juga cukup ramai. Kemungkinan pengunjung di kawasan Pins yang parkir di sini banyak Sobat Gaskan. Oke, kita sudah dapat parkir. Kita akan jalan ke Pantai Berawanya. Jadi kalau dari kawasan Pantai Berawa nanti juga akan kelihatan suasana di kawasan Pin Beach Club dan juga Atlas Beach Club ataupun juga ST Tropis. Jadi kita akan intip-intip sebentar di kawasan beach club populer di Bali saat ini. Oke, Sobat Gaskan, kita sudah tiba di depan dari Pantai Berawa. Ini suasana di kawasan Pantai Berawa saat malam hari ya Sobat Gaskan. Jadi Pantai Berawa itu terang di kawasan depan dari Pin Beach Club. Jadi
Untuk kawasan Pin Beach Club itu ada penerangan lampu yang biasanya menyorot langsung ke pantai. Biasanya ada surfer-surfer yang melakukan aktivitas surfer di malam hari, itu akan lebih memudahkan ya. Jadi suasananya di malam hari ini lebih agak sepi karena sudah malam pantai tentunya sebagai sekarang. Tapi walaupun begitu masih aja banyak pengunjung-pengunjung yang lagi jalan-jalan ataupun sedang nongkrong-nongkrong seperti di depan kita ini di kawasan Pin Beach Club. Ada juga yang masih berenang ya. Tadi ada terlihat ada berenang, cewek-cewek cantik yang lagi berenang, dan ini suasana di depan dari Pin Beach Club. Jadi Pin Beach Club itu semakin malam semakin ramai saja. Ini kawasan dari Pin Beach Club sebagaskan. Kita akan jalan lagi, kita akan menuju kawasan Atlas Beach Club. Kita akan lihat suasana Atlas Beach Club di malam hari ini. Jadi di sini juga terlihat ada cewek-cewek cantik yang kayaknya lebih habis berenang ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan menuju kawasan Atlas Beach Base. Oke, sobat sekalian, kita telah tiba di depan dari Atlas Beach Club. Ini suasana di kawasan Atlas Beach Club. Jadi lumayan ramai ya. Terlihat juga didominasi oleh wisatawan-wisatawan domestik. Ini adalah panggung dari Atlas Beach Club. Jadi banyak DJ-DJ internasional kemarin yang sudah manggung di sini, seperti DJ Soda, DJ Alan Walker, dan juga beberapa DJ-DJ top dunia lainnya. Sobagaskan, nanti juga di akhir tahun juga akan ada DJ top dunia yang akan manggung di kawasan dari Atlas Beach Club ini. Jadi ada beberapa buli-buli juga yang lagi ngobrol-ngobrol di depan dari Atlas Beach Club ini. Jadi kita bisa intip dari Pantai Bravo ya, Atlas Beach Club. Ini suasana di depan dari Atlas Beach Club. Jadi terlihat banyak wisatawan-wisatawan juga, tapi kelihatan banyak wisatawan domestik yang berkunjung hari ini sebagaskan di kawasan dari Atlas Beach Base ini. Oke sebagaskan, jadi beginilah situasi dan suasana terbaru dari kawasan Pantai Bravo Canggu Bali. Pantai yang populer dan juga kawasan pantai yang memiliki beach club-beach club populer di Bali saat ini yang sangat happening dan juga lagi naik daunnya. Salah satunya ini Atlas Beach Pass. Jadi ini suasananya terbaru. Kemarin juga sempat viral-viralnya kalau di kawasan Canggu itu kebisingan mencapai 80%, dan dari Pantai Bravo salah satunya. Inilah suasana Pantai Bravo di malam hari. Jadi sobat gaskan, terima kasih banyak dan salam gaskan dari Pulau Dewata Bali sobat gaskan. Sampai jumpa dan bye-bye.